aroma kopinya tuh soft banget, lembut tapi awet gitu guys. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Wulan Cahya. Seperti biasa ya teman-teman, kalau pagi-pagi itu aku nyuci piring, bebenah macem-macem. Dan habis itu aku sarapan sedikit roti atau cake seperti ini, bolu. Lanjut bebenah lagi, dilap-lap. Terus aku inget aku ada paket dari Scarlett Whitening tuh. Jadi kalau dapat paket tuh seperti ini ya teman-teman. Nih ada body scrub dan juga ada shower scrub yang varian baru yaitu coffee. Karena udah penasaran banget, aku langsung mau cobain ya. Jadi ini pertama aku coba dulu nih yang body scrub. Nah nih, sebelum aku kasih tahu manfaatnya, hasilnya ke teman-teman, ya aku cobain dulu ya. Nah ini kalau sudah aku usap-usap seperti ini, aku diamin 1-2 menit baru aku bilas. Ini teksturnya lembut banget ya teman-teman, scrubnya tuh nggak bikin sakit di kulit aku, enak banget. Dan aromanya itu coffee-nya lembut gitu. Lalu aku lanjut pakai yang shower scrub. Nah ini shower scrubnya juga varian coffee, ini varian baru. Terus ini aku tuang-tuang ke tangan, usap-usap, dan ini tuh ada buliran beadsnya gitu yang lembut. Aromanya juga soft banget, sama seperti body scrubnya. Tuh dia berbusa gitu ya. Nah setelah dibilas, aku lanjut lagi pakai body lotion yang varian Jolly supaya lebih maksimal hasilnya. Oke, setelah aku tuang-tuang ke tangan, terus langsung aku oles-oles gitu. Dan ini rasanya di kulit aku lembut banget dan juga cepat meresap gitu. Terus aromanya tuh kayak menyebar ke seluruh ruangan tapi nggak ganggu, aromanya enak dan soft gitu. Tuh, dan hasilnya kulit aku jadi lebih cerah. Nah di video kali ini sesuai judulnya, aku bakalan sharing nih tentang produk baru dari Scarlett. Tuh, Scarlett mengeluarkan varian baru yaitu yang coffee. Penasaran kan kalau aroma coffee jadi shower scrub dan juga body scrub? Kalau misalnya aku lagi pakai yang varian coffee ini, aku kombinasiin sama body lotion yang varian Jolly. Nah oke, untuk yang pertama yaitu body scrub. Nah ini body scrub ini dari sekian banyak aku paling suka banget deh sama body scrub yang varian coffee ini. Aroma coffee-nya tuh soft banget, lembut tapi awet gitu guys. Nah jadi sebelumnya aku tuh memang suka banget sama aroma-aroma coffee gitu. Bahkan di mobil aku tuh pewangi, kadang aku pakai yang aroma coffee. Nah untuk body scrub ini tuh terdapat buliran-buliran halus untuk mengangkat sel-sel kulit mati tanpa membuat kulit kita jadi iritasi. Nah itu tuh yang buat aku suka banget, karena body scrub ini tuh bisa ngebersihin sel-sel kulit mati di kulit aku, tapi juga nggak buat kulitku sakit, perih, dan juga iritasi, bahkan bisa mencerahkan. Karena di dalamnya mengandung glutathione dan juga vitamin E, jadi bisa melembabkan, mencerahkan kulit kita. Ini aku sudah pakai selama beberapa hari ya untuk yang varian coffee ini. Nah setelah aku pakai body scrub, aku lanjut pakai shower scrub. Nah shower scrub ini itu terdapat buliran beads gitu yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kulit tubuh kita jadi lebih bersih dan juga halus. Di dalamnya juga sama ada kandungan glutathione dan juga vitamin E, cuman bedanya di shower scrub ini itu ada tambahan kolagennya. Manfaatnya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga membersihkan kotoran yang menempel di kulit. Dan supaya kulit aku lebih maksimal, aku lanjut pakai body lotion dari Scarlett yang varian Jolly tuh. Nah body lotion dari Scarlett ini tuh teksturnya lembut banget, mudah meresap dan juga tidak lengket di kulit. Dan kulit jadi lebih segar dan juga harum, wangi, wanginya tuh seperti aroma YSL dan wanginya tuh gak hilang-hilang gitu. Dan di dalam body lotion varian Jolly ini itu mengandung glutathione, ada vitamin E, ada kojic acid, dan juga niacinamide yang bermanfaat untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Lengkap banget kan kalau misalnya udah pakai sepaket gini, hasilnya bakalan maksimal karena
kandungan-kandungannya itu bagus banget untuk kulit kita. Teman-teman bisa pakai serangkaian produk dari Scarlett ini tuh setiap hari ya, rutin. Jadi hasilnya bakalan maksimal, bisa lebih cerah dan juga lembut. Nah, sebenarnya manfaat dari glutathione dan juga vitamin E yang ada di body care Scarlett ini tuh fungsinya masih banyak ya, seperti meregenerasi kulit, menghidrasi kulit, dan juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan, melembabkan. Manfaat baiknya tuh banyak banget untuk kulit kita, dan harganya juga cocok banget ya teman-teman. Untuk body lotion ini Rp75.000, shower scrub Rp75.000, dan body scrubnya Rp75.000. Bisa teman-teman order di @scarlett_whitening, atau bisa juga order di Shopee. Nanti aku bakalan kasih linknya ya di deskripsi, dan juga ada aku kasih link Instagram dari Scarlett Whitening, oke? Dan untuk yang tanya, Scarlett Whitening ini semuanya sudah BPOM ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri, di sini juga terdapat barcode-nya gitu ya. Untuk mengecek bisa cek sendiri kalau misalnya beli, gampang banget kan ngeceknya. Nah, untuk pembelian Scarlett Whitening yang asli, teman-teman bisa klik link di deskripsi, itu udah langsung ke officialnya. Udah aman banget, pasti dapat produk yang original dari Scarlett Whitening. Nah, untuk body scrub ini aku pakainya tuh seminggu 2 kali. Kalau shower scrub ini aku pakai setiap hari ya. Jadi setiap aku mandi sehari 2 kali aku pakai shower scrub dari Scarlett ini. Nah, variannya bisa beda-beda, dan sekarang aku lagi cobain yang varian coffee. Body lotion juga aku pakainya setiap hari, dan ini setiap aku habis mandi aku langsung pakai body lotion ini. Kadang kalau kulit aku udah ngerasa kering, aku langsung oles-olesin aja. Jadi kulit aku terasa lebih lembab dan juga lebih cerah, seger gitu, enggak kusam. Nah, untuk yang udah sering pakai Scarlett Whitening dan belum cobain produk barunya yang coffee ini, pokoknya wajib banget cobain karena ini bagus banget. Oke, kalau gitu sekian dulu ya. Sampai di sini dulu review sharing-sharing body care Scarlett Whitening dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa juga buat referensi yang lagi cari-cari body care atau yang sudah sering pakai, yang sudah rutin pakai Scarlett Whitening dan mau coba produk terbaru dari Scarlett, yaitu yang varian coffee. Tolong bantu di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak.